Keking, cok. Keking. Mana keking pulang lagi. Aduh. Keking. Keking lucu. Aduh. Kalau kayak gini sih udah pasti ya. Kalau kata orang apa itu namanya red on atau red off, kalah gitu. Gak tau sih sebutannya apa karena gue masih baru main ini. Aduh, dapat keking cok. Aduh. Dan baiklah, ini adalah akun pertama gua. Buat kalian yang nggak pengen add ID gua, bisa dilihat di sini dan kalian bisa salin ya ID-nya gitu kalau pengen berteman. Dan untuk karakternya sih masih dikit ya, karena gue juga masih baru-baru ya, mungkin sekitar 3 bulan jalan lah gue main Genshin Impact gitu. Ya, karakternya masih dikit cuy. Gue lebih pengen nunggu gitu untuk banner 2.6 yaitu Kami Satu Ayaka, dan katanya 2.5 itu ada karakter Yaimiko. Itu jiksa banget sih. Primo game gue dikit banget jadinya, ya gitulah intinya lah. Dan di sini primo game gue ada sekitar 69. Sebenarnya untuk karakter Ganyo gue udah gacha sekitar 10 kali pull gitu dapat karakter ini Siang Kyo. Dapat karakter Siang Kyo itu ya lumayan lah. Dan ini kalau gua gacha Ganyu dalam ya mungkin 20 kali pull atau 30 kali pull, intinya sih buat iseng-iseng aja gitu bikin konten tambahan soal main game kayak gini. Jarang-jarang gua bikin konten game kayak gitu loh. Seru banget main gamenya tuh, seru banget gitu. Dan kalau dapet karakter Ganyu nih, gue bakal ya mungkin lepas masker di video ini gitu. Tapi ya meskipun kira-kira ada yang menarik atau enggak ya. Ada Ganyu di sini. Dan kita udah di tempatnya Neng Ganyu. Kita coba untuk gacha. Sebenarnya sih agak sayang gitu, gue pengen dapat Ganyu tapi sayang, pengen gue timbun buat karakter Yaimiko di 2.5 atau 2.6 Kami Satu Ayaka ya. Mau nggak mau Ganyu harus pulang gitu, meskipun gue red off atau nggak tahu sih gue red off red on gitu jenis-jenis artefak, karena ya sorry agak lama dikit ya, karena soalnya gue masih baru nih bikin akun nih sekitar mana nih? Ubah profil, cara ngecek kita gabung di sini tuh di mana ya? Lainnya akun bahasa bukan. Ya intinya gue masih baruan lah bikin akun di Genshin Impact ini. Jadi ya masih banyak banget karakter-karakter yang ya masih kosong, banyak banget yang belum gue dapet. Ini sebagai standarnya aja Amber karakter utama didapat tanggal 21 bulan 11 2021, yang artinya bulan ya bulan 11 12 bulan 1 ya hampir 3 bulanan lah ya, 3 bulan inilah ya. Langsung aja lah kita ngegacha apakah kita bakal dapat karakter Keking. Kalau untuk Zhongli gue nggak terlalu untuk ngegacha dia, karena gue pengen utamain Ganyu terlebih dahulu. Abis itu kalau masih saya Zhongli. Tapi kalau pengen karakter Yaimiko atau Kami Satu Ayaka ya, Zhongli gue bakal skip sih. Jadi langsung aja kita full 10 kali gacha untuk Ganyu yang pertama. Boom. Apakah dapat? Aduh. Selalu deg-degan. Yanfei pulang. Ya, bagus sih Yanfei. Tapi aduh Ganyu. Ayo dong. Ayo dong. Keking cok.
Keking mana gue Keking pulang lagi. Aduh Keking lucu. Aduh, kalau kayak gini sih udah pasti ya. Kalau kata orang apa itu namanya, red on atau red off, kalah gitu. Gak tahu sih sebutannya apa karena gue masih baru main ini. Aduh, dapat Keking cok. Aduh, ini kalau gacha lagi dapat gak sih Keking? Gue udah dapat 2 sih si Keking sih. Aduh, what the hell, Keking cok. Kita naikin konstelasi dulu lah mumpung dapat Keking. Untuk C1 ya ini ya. Set Lightning Stiletto masih ada dan Stellar Restoration diluncurkan kembali akan menyebabkan 50% dari attack Keking menjadi Electro Damage Area pada titik awal dan titik akhir bling. Aktifkan dengan ya. Gue screenshot dulu. Aduh, sakit sih. Murah gue dikit ya, cuma 300 ribuan. Aduh, pengen lanjut tapi udah, hatinya tuh udah Keking cok. Pengen jemput gaji malah keluarnya Keking. Oke. Kita coba 10 kali pull lagi nih. Kalau dapet ya alhamdulillah, kayak ya udahlah ya, ini sebagai hiburan aja lah ya. 1 2 3. Aduh, gue nggak yakin sih gak dipulang. Aduh, Beido ya, Beido. Aduh, ini sih maksa sih namanya sih, serius ini maksa sih, maksa. Jangan bilang cuma dapat karakter Beido doang nih yang 10 kali full. Kayaknya sih iya nih. Wow, Opponent War Pro, kayaknya gue udah dapet deh ini. Aduh, yang pulang cuma, aduh, Beido lagi yang pulang. Ya ampun, aduh, gini amat anjir. Bentar, 50. Gue jadi deg-deg ya. Gue tanya temen gue terlebih dahulu kalau masih ada yang on. Dan gue abis tanya sama temen gue, Rams Kreatif, katanya kalau kita udah dapat B5 di gacha banner yang kita pengen, itu namanya Red Orb. Gue gak terlalu paham sih soal yang begituan kan, karena namanya juga masih baru main game seperti ini. Katanya sih kalau Red Orb, kita ngulang lagi nih dari awal. Dan ya, kita tadi udah 10 kali pull, 10 kali gacha, dan sekarang masih sisa sekitar 49 lah atau 50-an lah. Jadi intinya aduh, kita abisin sekalian untuk ngejemput Neng Ganyu pulang. Pokoknya malam ini, bukan malam sih, ini subuh ini jam 4 lewat 17. Pokoknya Ganyu harus pulang. Aduh, gak apa-apa, kita nabung primo game lagi kita. Yuk, bisa ya, bisa. Jadi, ya, pokoknya Neng Ganyu harus pulang. Gacha, tapi setidaknya jadilah. Kita udah menjemput dua karakter, yaitu Yan Fei dan satu lagi siapa tadi? Beido.
It's okay, it's okay. Ayo lah, bisa lah. Kita gacha lagi nih, Nengganyu. Kita gacha. Satu, dua, tiga. Gue harap gaknya pulang sih. Kan bisa, Bung. Ayolah. Karakter bintang 5 gue baru caking doang, cuy. Loh. Ini tuh udah bikin deg-degan kalau udah kayak gini tuh. Seharusnya untuk buka masker ketika gacha ke 20 atau 30 tadi ya. Ini udah ke 40. Aduh. Ini semakin deg-degan, anjir. Siapa ini? Di ujung nih. Apa dapat pedang doang nih? Aduh. Ayo. Ayo. Aduh. Bedo yang pulang. Kenapa enggak yang fight? Duh. Ayo. Masih bisa. Kali lagi ketagihan. Nah, ternyata tadi udah stop ya. Aduh, sekali lagi. Pasti kita bisa menjemput Nengganyu. Harus bisa. Ayo, bisa. Jangan. Ayo, bisa yuk. Jangan sampai nggak dapet. Aduh. Aduh, bedo lagi yang keluar. Gak lebih suka yang fish. Aduh, sakit juga nih. Sekali lagi lah, ayolah, bisa lah. Gajah pulang lah, ayolah. Ini udah banyak nih, ayolah. Gaknya pulang. Harus pulang. Abis dan Ganyo tidak pulang. Aduh, kenapa ini? Ayo sih, bisa sih. Soalnya ini sisa 10 kali gacha doang nih. Ganyo harus keluar. Kok jadi kayak gini nih? Aduh, mana udah nggak bisa tuker. Aduh, penukaran Stardust udah habis lagi. Tuh. Aduh. Kita tuker. Ini terakhir ya, ini nggak keluar. Aduh, sakit sih. Serius nih, sakit sumpah. Nggak keluar sakit ini, serius. Nggak keluar bener-bener damage-nya tuh. Aduh. Ayo.
keluar, Ganyung keluar, ayo bisa bisa. Aduh, udah nggak yakin banjir, Chris nggak yakin. Waduh, mana gue pikir lagi nih? Mau diperingin mau game lagi. Sakit ya rasanya. Wow. Nah, bodo amat, kita tukar abiskan lah. Ya mati tapi ya. Udahlah, nggak usah ngegacha. Intinya kalau kalian nggak mau kecewa, udah nggak usah ngegacha, nggak usah main game Genshin Impact, percuma. Aduh. Kenapa bisa ampas gini sih? Sakit sih, benar-benar sakit di luar, sakit banget. Mana yang pedi? Gue berharapnya Yan Fei itu dapat gitu loh. Ya C1, C2 gitu konstelasinya gitu. Malah yang keluar banyak Beidou anjir. 3 ya? Gimana sih? Oh, di sini. Itu kita lihat. Tuh, Beidou. Konstelasinya 1, 2, 3 cok. Yan Fei, berharap Yan Fei. Kenapa yang aduh, Beidou lagi. Gue bukan ada masalah apa dengan karakternya sih. Gue pengen Yan Fei aja gitu. Xiangqiu 2. Untuk Bennett sih, ketika gua banner pertama waktu awal-awal main udah dapat Bennett dan langsung dapat C1. Checking C1, Ningguang masih belum, Bennett 1, Xiangqiu 2. Diona belum. Ya kalau untuk karakter utamanya sih full ya. Barbara belum, kemudian untuk Xiangling juga belum. Kemudian untuk Noel juga belum. Rosaria juga belum. Kujo Sahara juga belum.
Untuk kaya malah udah dapet duluan tuh. Gila gak? Sama sayu juga udah dapet. Gokil sih. Sayu udah dapet duluan. Kalau untuk Razer tuh belum dapet. Terus Lisa juga belum dapet. Siang Yan belum dapet. Terus Amber belum dapet. Dan ini Beido dapet 3. Yan Fei belum dapet. Ya, pensi aja lah ya intinya. Jangan terlalu berharap dalam ngegacha. Kita pensi aja nih. Ini ganyo juga nih, percuma nih kita. Mata kaku nani. Hoka ogi. Hai. Senjuk kogeki da. Kata ngelawan. Mata. Aduh sakit ngegacha cuk, itu hitungannya udah full 50 60 gitu. Mata tsurugi yo kage ni shitagae jinye no gotoku. Kalau dihitung itu 80-an ada itu habis gitu. Gokil deh. Ya udahlah ya, berharap gaknya pulang 80 titik enggak. Titik lagi 80 kali gacha enggak pulang-pulang juga dia. Sakit bre, serius. Ini kalau ditukar bisa dapat berapa nih? Ini pun sisa satu kalau ditukar bulan ini tuh. Nah, nanggung sekalian gacain aja lah ya. Maksa banget sih. Ya udah, sampai jumpa di next gacha lah, entah kapan gacanya juga. Ini masih sakit tapi kecok. Gacha nggak dapat. Gacanya pulang nggak pulang. Ini udah ke 80-an ada nih. 80 kali. Ya udah. Sakit.